tuan rumah mengenakan kostum putih, Indonesia mengenakan kostum merah. Timnas Thailand menelan kekalahan tipis 0-1 dari Oman dalam laga bertajuk uji coba pada hari Selasa, 25 Mei 2021. Kekalahan ini akan menjadi pelajaran penting bagi Thailand saat menghadapi Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 yang akan digelar pada hari Kamis 3 Juni 2021 mendatang. Negeri Gajah Putih menempati posisi ketiga di bawah Vietnam dan Malaysia pada klasemen sementara Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Sebaliknya buat Oman, kemenangan ini akan menjadi bekal positif guna mengejar Qatar di Grup E. Sedangkan Timnas Indonesia yang akan bertanding menghadapi Oman pada hari Sabtu 29 Mei 2021 tentu ingin berbenah. Sebab anak asuh Shin Tae-yong itu baru saja dikalahkan Afghanistan 2-3. Juga pada laga uji coba, Timnas Indonesia meski sudah tak punya peluang untuk lolos dari klasemen Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, akan menjadikan duel melawan Oman sebagai tolak ukur. Pelatih Shin Tae-yong pastinya sudah melakukan evaluasi mengenai pemilihan susunan pemain terbaiknya pada laga nanti dan juga menghadapi Thailand.